一见哦。Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya Seul EXO. Seperti biasa kita ketemu di ini K-pop. Kalau di ini K-pop nanti bakal ada MV-MV terbaru buat teman-teman semua. Terus juga kita bahas drama Korea, budaya Korea. Punya semua tentang Korea-Korea ataupun K-pop-K-popan bisa teman-teman temukan di ini K-pop gitu ya. Dan sekarang bisa teman-teman lihat ya, saya lagi ada di tempat yang cozy banget. Apalagi saya mau nyebur ya. Kalian mau lihat saya berenang? Tentu tidak kan? Iya benar banget, sekarang saya lagi ada di Hotel Sheraton. Ini tepatnya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 390. Ini kayak di daerah Dago gitu ya. Kalau teman-teman ke Dago ke atas nanti ada Hotel Sheraton. Nah, main-mainlah ke sini. Bisa nih berenang tuh kan, terus juga nginep, bawa keluarganya, bawa juga teman-temannya gitu. Bawa mantan? Wah, jangan. Nah, untuk episode kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang katanya sih dia tuh suka sama NCT. Kira-kira siapa ya? Sebelum itu mendingan kita saksikan dulu satu video klip yang satu ini. Ini dia, check it out. Nah, seperti aku bilang, tadi kita bakal kedatangan bintang tamu kan. Nah sekarang kita udah barengan sama Mbak Nike. Yes, Mbak Nike ini bagian dari digital marketing di Hotel Sheraton ya. Iya, dan bener. Communication. Betul, iya. Nah kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol. Tentu saja gak cuma soal Hotel Sheraton ya, iya. Tapi soal K-popnya juga. Karena disangka atau tidak, Mbak Nike ini suka sama salah satu boy band dari Korea, yaitu NCT. Suka NCT gitu ya. Dari NCT kamu paling suka lagu yang mana? Aku tuh paling sukanya lagu ada ya, kalau nggak salah judulnya Baby Don't Stop. Oke. Kemudian ada Boom Boom. Iya. Nah, itu katanya lagi populer juga bener, ya sekarang bener, ya. Benar. Tapi sih sebenarnya lebih suka yang reality show. Iya, mereka juga punya. Jadi kayak kesehariannya gitu. Mereka kayak main-main dan kita mereka tuh kayak ngeliatin kesehariannya aja gitu. Ya. Terus kita kayak lihat diary mereka lah. Iya, betul. Gitu. Gak nyangka banget kan, Mbak Nike ini adalah salah satu NCTzen. NCTzen ya, nama gitu. Fansnya. Oke. Okay. Gitu. Nah Mbak Nike, aku kan lagi main di Sheraton, enak banget tempatnya di sini. Tapi aku penasaran, sebenarnya ada fasilitas apa aja sih di sini tuh Mbak? Yang pasti kolam renang kita ada dua, ada kolam renang dewasa dan juga kolam renang anak. Okay. Kemudian kita punya kids playground di Towers Garden, itu cukup luas sehingga memang Sheraton Bandung Hotel and Towers ini lebih dikenal dengan family friendly hotel gitu. Kemudian juga kita ada fasilitas wedding tentunya, kita ada punya ballroom, kita ada meeting room, kemudian juga Towers Garden yang di halaman belakang hotel juga itu cocok untuk wedding juga, biasanya dipergunakan. Dan kita punya 156 kamar yang semuanya itu ada balkoninya, ada terasnya. Banyak banget ya. Betul. Gitu. Dengan luas kamarnya juga yang cukup luas ya kalau untuk ukuran keluarga misalnya orang tua sama dua anak. Iya gitu. Iya. Si anak-anak K-pop ini Mbak, biasanya mereka juga suka bikin acara tuh buat fans, bukan buat idol-idolnya gitu. Kayak mereka bikin birthday party gitu. Bisa nggak sih ngadain event di sini buat kayak fandom-fandom K-pop gitu? Bisa banget. Ini kan poolside-nya ya bagus sekali. Jadi lebih ke tropical ambience gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak K-pop juga mau bikin acara di sini, ini bagus banget. Kemudian juga kita punya ada Tostina Cafe di depan. Jadi Tostina Cafe ini letaknya ada di sebelah kanan sebelum masuk ke lobi utama. Nah di situ nanti saya akan sebutin juga ya banyak promo-promo menarik di sana yang anak-anak K-pop tentunya gitu kan bakal suka banget deh gitu. Ih serius deh ya teman-teman, kalau misalnya kesini tuh apa ya, Instagramable gitu ya. Boleh ajak teman-teman kesini buat bikin event atau foto-foto atau nongkrong-nongkrong disini, pokoknya enak banget gitu ya. Dan nanti nih ada bakal ada bocoran dari Mbak Nike karena bakal ada promo nih jelang Imlek ya Mbak. Betul ya. Betul sekali. Wah kira-kiranya promo apa aja tuh kalian pasti suka sih, makanya jangan kemana-mana ya, kita bakal bahas di segmen berikutnya. Tetap di sini di ini K-pop. Oke, kembali lagi di ini K-pop dan masih bareng sama aku dan juga Mbak Nike ya. Tadi di segmen sebelumnya kita udah kasih kisi-kisi soal promo.
kayaknya Mbak Nika belum tahu ya, kalau anak K-pop itu semuanya adalah penggila promo, Mbak. Iya. Yes. Kayak mulai dari kayak pesen makan. Itu kayaknya di mana-mana deh. Itu promo-promo tuh kayak udah jadi ini banget lah, yang utama banget. Nah, aku juga penasaran nih, Mbak. Di Sheraton lagi ada promo apa nih yang bisa kita ketahui? Oke, banyak banget sih sebenarnya promonya. Pertama, ada kita punya Tostina Cafe. Okay. Itu harganya sangat-sangat terjangkau ya untuk K-pop. Pertama, kita punya namanya Coffee and Cake. Okay. Gitu. Coffee and Cake ini jadi K-pop cuman keluarin uang 50.000 aja, bisa langsung beli atau dapat coffee sama satu buah cake. Okay. Gitu. Jadi cuma 50.000 loh. Nah, tapi kalau misalnya K-pop mau bikin event, misalnya gathering atau ulang tahun atau apa, kalau misalnya 20 orang dengan ambil paket yang tadi, coffee and cake itu di Tostina Cafe juga bisa pakai ruangannya private. Okay. Gitu. Jadi nanti bisa apa sih namanya menyelenggarakan event di sana gitu. Kemudian lagi promo yang lainnya adalah promo breakfast. Yeah. Nah, kalau misalnya K-pop biasanya kan suka kita gathering you atau arisan atau kita ketemu untuk meeting gitu ya. Nah, kita punya namanya breakfast happy hour. Ini tersedianya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Itu jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu harga breakfast kita dari harga 200-500 per orang itu menjadi 108.000 net aja. Tuh. Nah, jadi kalau K-pop mau meeting gitu ya, mau breakfast meeting nih, okay, langsung aja ke Fish Restaurant di Sheraton Bandung. Mantep gitu banget. Emang Mbak biasanya tuh ya fandom-fandom itu tuh panitia-panitianya kayak meeting-meeting dulu kan. Boleh tuh meeting dulu, eventnya langsung brek di sini rame-rame. Iya, betul. Gitu. Itu juga bisa karena Towers Garden yang di belakang, di halaman belakang hotel itu bisa menampung kapasitas sampai dengan 800 orang. Okay. Atau misalnya yang di ballroom yang mau indoor, kalau di sana kan outdoor ya. Okay. Kalau di ballroom kan indoor. Kalau di ballroom bisa sampai 350 orang. Iya. Gitu. Ini your information juga, misalkan ada event di Bandung ya, yang dari Jakarta, dari Sukabumi, betul, Bogor tuh pada datang juga ke Bandung gitu. Mereka tuh rela-relain gitu. Iya, jadi buat yang dari luar kota mau ikutin event di Bandung gitu misalnya, nginepnya di Hotel Sheraton. Nah, ngomong-ngomong event ini sebentar lagi kan ada Imlek, Mbak. Ada promo enggak sih di Sheraton kalau untuk ada Imlek? Jadi untuk Imlek kita menyelenggarakan Lunar New Year Buffet Dinner itu di tanggal 24 Januari. Jadi malamnya ya, eve-nya itu dengan harga 355.000 plus-plus per orang. Okay. Itu buffet sudah lengkap dengan jenis makanan kurang lebih sekitaran 55 jenis makanan yang akan tersedia nanti di buffet. Maupun di ada beberapa station seperti ada noodle station. Kemudian nanti ada dari mulai saladnya ya, dari mulai salad, appetizer, sampai dessert gitu. Ada main course-nya juga, kemudian juga ada beberapa carving yang lain, seperti misalnya ada Mongolian barbecue nanti. Mantap. Pokoknya ada Peking duck, itu sih udah pasti lah gitu. Okay, dan yang pasti lagi, bisa foto-foto nanti sama barongsai. Sama menikmati live music dari Guzheng, kemudian juga ada Mandarin singer tentunya. Wah, gitu. Ini kayaknya bakal happening banget sih di Sheraton ya, dalam rangka Imlek. Makanya nih teman-teman, jangan lupa, nanti promonya kapan sih Mbak, aku lupa? Tanggal 24 Januari. Malam, okay, gitu ya, dari mulai jam 6 malam, jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Yeah. Itu kita punya Lunar New Year Eve Buffet Dinner. Oke, okay. Gitu. Hanya pulangnya, di Sheraton ya. Nanti pulangnya K-pop bisa langsung mampir ke Tostina Cafe. Okay. Karena setiap hari itu kita ada promo every day. Okay. Setelah jam 6 sore itu buy one get one. Hmm. Termasuk kayak ulang tahun loh. Okay. Ya, atau whole cake ya. Yeah. Jadi kalau misalnya K-pop nih bingung-bingung nih kalau udah sore, aduh cari kemana ya gitu. Whole cakes gitu yang enak-enak gitu ya. Nanti boleh lihat sendiri ya ke Tostina Cafe. Nanti langsung langsung ke Tostina aja. Kita bukanya sih dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Okay. Tapi promonya berlaku dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam untuk cake semua yang di display atau roti-rotian. Wah, mantap sih kayaknya itu nanti malam Imlek ya, kita langsung kenyang dengan promo ya dari Hotel Sheraton. Wah, seperti biasa nanti di segmen berikutnya kita bakal baca ini request barengan sama Mbak Nike ya. Okay. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di ini K-pop.
itulah dia obrolan kita bersama Mbak Nike ya. Tadi teman-teman udah pada tahu dong promo-promonya. Kalian jangan ketinggalan semua promo yang ada di Hotel Sheraton. Nanti ada spesial promo juga untuk Imlek. Jangan lupa tanggal 24 malam ya, sampai tanggal 25. Wah, itu pokoknya langsung kenyang deh datang ke sini ya. Semua fasilitas di Sheraton juga enak-enak. Kalian bisa ajak keluarga kalian, kerabat, saudara yang dari luar kota, keluarga segala macam, ajak aja untuk nginep di Hotel Sheraton. Yaudah deh, segitu aja untuk episode kali ini. Aku Seon EXO dan juga Mbak Nike tentu Nike. Saja. Annyeonghaseyo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Annyeonghaseyo. E-Channel.